Halo semuanya, bersama Unik and Seru kita kupas informasi terbaru. Kali ini kita akan mengulas hewan lucu yang mematikan. Berbagai jenis hewan yang ada di dunia memang menakjubkan. Tapi terkadang tampilannya yang lucu dan menggemaskan dapat menipu kita. Tahu nggak sih guys? Ternyata hewan-hewan berikut memiliki naluri yang kuat untuk melindungi dirinya dari ancaman pemangsa atau pengganggu. Misalnya, ketika mereka merasa terancam oleh satu sentuhan saja, reaksi mereka bisa membunuhmu. Berikut ini 5 hewan lucu yang mematikan. Tapi sebelum itu, mengingatkan kembali ya guys, bagi kamu yang belum subscribe, silakan di-subscribe ya dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Luwak madu. Luwak madu hidup di padang pasir Afrika Selatan dan Botswana. Hewan ini ukuran badannya kecil dan lucu. Namun, ia adalah seekor karnivora yang mendapat predikat sebagai hewan paling pemberani di muka bumi. Mereka dikenal sebagai hewan kejam dan tanpa rasa takut yang menyerang hampir semua jenis hewan ketika mereka terpojok dan merasa mustahil untuk melarikan diri. Bahkan nih guys, dilaporkan luwak madu sanggup memukul mundur predator yang lebih besar seperti singa. Kriminalnya nih hewan, selain ia tidak takut memangsa hewan yang lebih besar seperti landa atau singa, ia juga doyan menyantap ular berbisa. Oh iya, karena keberaniannya, luwak madu pun tercatat dalam Guinness Book of Records sebagai the most fearless animal in the world. Katak panah emas. Hewan kecil berukuran 2 inci yang tinggal di hutan hujan Kolombia ini diketahui sangat berbahaya. Katak panah emas memiliki cukup racun untuk membunuh 10 laki-laki dewasa yang dia keluarkan dari kulitnya. Mengerikan ya guys. Ada lebih dari 100 spesies katak panah beracun. Tetapi katak panah emaslah yang paling besar dan berbahaya. Di Kolombia, penduduk asli Embera mengolesi racun dari katak ini di anak panah mereka. Hal tersebutlah yang melatar belakangi penamaan spesies katak ini. Koala. Koala sebagai hewan khas Australia digambarkan sebagai binatang yang lucu dan menggemaskan. Mereka hidup di hutan kayu putih dan bertahan terutama pada daun kayu putih. Sepanjang hidupnya, koala akan lebih sering terlihat tidur ya guys. Waktu yang mereka habiskan untuk tidur setiap harinya berkisar 18 hingga 22 jam dan sisanya mereka gunakan untuk makan. Meski terlihat menggemaskan dengan bentuknya yang menyerupai beruang kecil, primata endemik Australia ini cukup berbahaya loh guys. Dia memiliki kuku yang sangat tajam yang mampu merobek mangsanya. Kukang kayan. Meski memiliki mata bulat besar dan jari mungil yang lucu, namun jangan tertipu dengan penampilan kukang kayan ini. Primata termasuk jenis kukang ini memiliki racun yang mematikan melalui gigitannya ya guys. Racun tersebut terdapat di kelenjar siku yang terhubung ke mulutnya. Saat terancam bahaya, kukang ini mengambil racun ke dalam mulutnya dan mencampurnya dengan air liur. Yang kemudian, hasil gigitannya akan menimbulkan anaphylactic shock yang berujung pada kematian. Kukang ini banyak ditemukan di hutan Kalimantan dan Filipina. Nycticebus ini sudah dimasukkan dalam daftar hampir punah. Ikan buntal. Bentuknya yang gembung dengan mata menonjol membuatnya terlihat lucu. Apalagi cara berenangnya yang santai membuat kita beranggapan jika ikan buntal itu aman. Tapi kenyataannya, saat merasa terancam, hewan ini bisa berubah menjadi liar. Dia akan mengeluarkan duri yang berisi racun tetrodotoksin, yakni racun yang 1000 kali lebih mematikan dibanding sianida. Tragisnya nih guys, tak ada obat untuk racun ini.
Oke guys, itulah tadi deretan 5 hewan lucu yang mematikan. Bagi kalian yang menyukai video ini, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya. Like and share juga ya. Like and share juga ya. Thanks for watching. Bye-bye.